Terjawab sudah teka-teki tim baru Marc Marquez di MotoGP 2024 setelah memutuskan mengakhiri kontrak satu tahun lebih cepat bersama Repsol Honda. Gresini Ducati menjadi tim baru Marc Marquez di MotoGP 2024, sekaligus menjadi tim kedua yang diperkuat oleh sang rider sejak debut di kelas premier musim 2013. Kepastian bergabungnya Marc Marquez ke Gresini Ducati pada MotoGP 2024 diunggah melalui media sosial resmi Gresini Ducati, Kamis, 12 Oktober 2023, siang waktu Indonesia Barat. Semuanya benar, dan sekarang waktunya. Selamat datang Marc Marquez, bunyi pernyataan Gresini dalam pengumumannya yang dibubuhi foto sang pembalap. Pengumuman Marc Marquez sebagai pembalap Gresini Ducati memang sesuai prediksi Pimania. Tim pimpinan Nadia Padovani mengumumkan penandatanganan Marc Marquez saat balapan di Mandalika. Marc Marquez pun memberikan komentarnya akan kepastiannya menjadi pembalap Gresini. Sekaligus dia kembali bertandem dengan sang adik, Alex Marquez yang lebih dulu menjadi bagian dari tim asal Italia tersebut. Marc Marquez menekan kontrak dengan Gresini Ducati selama satu tahun. Perihal besaran gaji yang diterima, Marc Marquez, Gresini belum merilis dalam keterangannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.